مبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، معنا نهج حياة جنة تبصرة عن كل ضلال. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا، أمين يا رب العالمين. Ikhwani wal akhawat fiddin arsyadakumullah, dalam kesempatan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan pembagian jenis-jenis mad, kemudian dilanjutkan dengan beberapa mad yang dibaca dua harakat atau beberapa jenis mad yang mulhaq termasuk ke dalam kategori mad asli. Kita review sedikit bahwa mad dari sisi pembagiannya ini dilihatnya apakah mad itu bertemu dengan hamzah atau sukun atau tidak. Mad yang tidak bertemu dengan hamzah atau sukun maka dia disebut mad asli. Dan seluruh mad di dalam Al-Quran asalnya ya asli. Hukumnya apa? Mad asli dapat kita katakan tidak memiliki hukum. Kenapa dikatakan tidak memiliki hukum? Karena dia tabi'i, dibacanya sesuai dengan tabiat orang-orang Arab, tidak mengalami perubahan suara di luar kebiasaan cara berbicara orang-orang Arab seperti itu, sehingga dapat kita katakan tidak memiliki hukum. Secara jenisnya selain mad asli ada beberapa mad lain yang sebetulnya bukan mad asli, akan tetapi cara membacanya selalu sama dengan mad asli, yakni tabi'i cara membacanya. Apa saja? Kemarin kita sudah bahas diantaranya adalah mad iwad, menta'wid, mengubah fathatain di akhir kalimat menjadi mad dua harakat. Fathatain, patokannya fathatainnya ya, bukan ada alif atau tidak tulisannya, tapi setiap fathatain di akhir kalimat maksudnya ketika wasal. Kalau ada istilah akhir kalimat, afwan, kalau ada istilah akhir kalimat maksudnya ketika waqaf. Jangan bayangkan yang dimaksud akhir kalimat itu selalu akhir ayat. Ini tidak tepat ya. Akhir kalimat itu tidak mesti akhir ayat, sebagaimana akhir ayat tidak mesti akhir kalimat. Kalau kita ingin mewasal bacaan, kalau kita ingin mewakaf bacaan, maka di tengah ayat sekalipun bisa disebut akhir kalimat. Nah, untuk mad iwad itu di akhir kalimat, ketika kita berhenti membaca, baik di tengah ayat ataupun di akhir ayat. Dan karena dia menjadi mad ketika waqaf, maka berarti ketika wasal tidak menjadi mad, dibaca sebagaimana fathatain biasa, bunyi suara an. Namun ketika menjadi mad, maka dia selalu menjadi seperti mad asli, dibaca tabi'i dua harakat. Kemudian yang kedua adalah mad silah. Mad silah ini kenapa tidak benar-benar disebut bagian dari mad asli? Karena yang namanya mad silah aslinya tidak memiliki mad, aslinya tidak memiliki huruf mad. Buktinya apa? Buktinya saat waqaf, buktinya saat waqaf kita membaca dengan sukun. Misalnya bahasa Indonesia bukunya, bahasa Arabnya kitabuh, tidak dibaca kitabuhu, tidak, kitabuh. Akan tetapi dalam kebiasaan cara berbicara orang-orang Arab, ketika mewasol bacaan, ketika menyambung dengan lafaz yang lain, maka domir
untuk dhamir ghaib mufrad muzakkar huruf ha, dan juga kemudian ismul isyarah pada lafaz hadhihi, dan yang ketiga adalah mim jamak di sebagian kabilah orang-orang Arab, itu ternyata ketika wasal dibaca dengan mad, dibaca dengan mad seperti itu. Innahu ala, tidak dibaca innahu ala seperti itu. Dan ketika berbicara sehari-hari mereka juga mengucapkannya demikian. Ya. Kenapa, ada yang tahu alasannya? Mad silah ini kenapa hanya dipanjangkan saat wasal? Ada yang tahu nggak? Kemarin terlewat ya. Kenapa orang-orang Arab membaca ha pada dhamir ghaib mufrad muzakkar dan ismul isyarah di lafaz hadhihi dengan mad? Ada yang tahu alasannya? Ini kaitannya dengan sifat. Ya, disebabkan keberadaan sifatul khafa pada huruf ha, sehingga untuk mengilaj itu mengobati penyakit khafa pada huruf ha, salah satunya adalah dengan cara memanjangkan ha dhamir. Makanya telah kita bahas di bab sifat, mengilaj huruf ha pada ha dhamir adalah dengan memanjangkannya, begitu. Kemudian adapun untuk mim jamak, maka dalam riwayat Imam Hafs tidak dibaca mad kecuali apabila secara kalimatnya disambung dengan kata ganti, disambung dengan dhamir. Seperti contohnya khalaf tum ai dibaca menjadi khalaf tumuni, begitu. Adapun mad tamkin yang kemarin juga telah kita bahas, ini memang secara asal aslinya sejak awal dia adalah mad asli, bukan mad yang berdiri sendiri, berbeda dengan mad iwad dan mad silah yang sejak awal berdiri sendiri. Adapun mad tamkin sejak awal adalah mad asli, hanya kita butuh perhatian khusus untuk menaklukkannya, untuk menjaganya agar tetap terbaca madnya dengan sempurna. Sehingga dapat kita katakan mad tamkin adalah mad asli yang butuh perhatian khusus. Kalau mad iwad dan mad silah itu mad yang bukan asli, tapi cara bacanya selalu sama dengan mad asli. Makanya diistilahkan sebagai mulhaqat mad tabi'i, mad yang tergolongkan ke dalam mad asli. Adapun mad yang kedua adalah mad far'i. Kenapa mad iwad dan mad silah tidak termasuk mad far'i? Karena sebuah mad disebut mad far'i apabila ia bertemu dengan hamzah atau sukun. Kalau tidak bertemu dengan hamzah atau sukun, maka tetap digolongkan sebagai mad asli, walaupun secara asalnya mereka terbentuk dengan cara yang berbeda. Begitu. Jadi patokan menentukan apakah mad itu asli atau far'i, maka lihat saja ada hamzahnya atau ada sukunnya tidak. Begitu, ya. Kemudian di dalam mad far'i, ketika sebuah mad bertemu dengan hamzah atau sukun, maka disinilah munculnya perubahan-perubahan suara. Disinilah dapat memungkinkan munculnya perubahan kadar panjang pada saat membaca mad. Seperti itu. Kaidah yang mengatur bagaimana kita bisa menambah kadar panjang sebuah mad atau tidak, maka kaidah yang mengaturnya disebut dengan
ahkamul mad, hukum-hukum mad. Oleh karena itu, hukum-hukum mad berarti hanya mengatur mad far'i saja. Kenapa mad asli tidak diatur? Karena sudah selalu seperti itu. Tidak diatur juga, dia memang panjangnya dua harokat, selalu always, gak pernah never. Selalu always, gak pernah never, dua harokat. Makanya gak butuh aturan, ngapain butuh hukum, toh dia dibacanya seperti itu. Ya, kalau di luar dua harokat bagaimana? Pastilah membaca mad tabi'i di luar dua harokat, pastilah mau bacanya 2,2 harokat lahan, bacanya 1,7 harokat juga lahan. Adapun yang dimaksud hukum mengatur kadar panjang mad di sini adalah kapan sebuah mad boleh dibaca lebih dari 2 harokat, atau bahkan bisa jadi harus dibaca lebih dari 2 harokat. Maka diatur dalam ahkamul mad. جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا